Pemirsa, abu vulkanik erupsi Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur lumpuhkan jaringan listrik di kawasan Lereng Tengger. Suara gemuruh dan gelapnya suasana rumah dan desa berakibat warga was-was dan resah. Pemadaman listrik terjadi di beberapa desa akibat abu vulkanik erupsi Gunung Bromo. Gangguan listrik terjadi di Kecamatan Sukapura, yaitu Desa Ngadirejo, Ngadisari, Cetak, Wonotoro, Wonokerto, dan Ngadas. Sedangkan di Kecamatan Sumber yang terkena dampak ialah Desa Ledoombo, Pandansari, dan Wonokerso. Akibatnya selain aktivitas warga terganggu, warga di desa sekitar lereng Gunung Bromo juga merasa was-was. Keresahan warga bertambah saat suara gemuruh Gunung Bromo yang terdengar di gelapnya malam. Sementara PLN terus mencari dan membersihkan guyuran abu yang menempel di isolator jaringan listrik dan dalam waktu dekat diharapkan listrik akan menyala kembali.